Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngembraken pandemi COVID-19 ngerojong pasangan calon daerah di 8 kabupaten kota di Jabar, sangkan boga inovasi dina mangsa kampanye. Dirina ngerojong kepala calon kepala daerah, sangkan ngalakonan kampanye secara digital. Dikenyinglar tingtariung warga, anu bisa ngabulkarkan sewarna COVID-19. Kegiatan pilkada kelawan Walatra dina tungtung tahun 2020 anu masih dina mangsa sasalan COVID-19 ngabalukarkeun para calon kepala daerah di 8 kabupaten kota di Jabar kudu boga inovasi nalika kampanye. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun COVID-19 ngarojong masyarakat secara paksa kudu ngalakonan sagala hal ngaliwatan digital ka asup kampanye. Gubernur Jawa Barat miharep para calon kepala daerah nyorang adaptasi kana eta hal. Ceuk eta gubernur anu loma disebut Kang Emil teh, kagiatan ngumpulkeun massa anu boga potensi mucungulkeun ririungan kudu disingkahan. Kukituna interaksi calon pasangan kepala daerah jeung calon pemilih bisa dilakonan secara mayeng dina dunya digital. Liantik itu dipiharep pilkada di Jabar oge kondusif, turta dijaga kalawan kampanye positif, hartina taya nu sili bebeutkeun dipapada calon sejena ku cara nyeun beja anu bohong atawa ngagogoreng. COVID ini memaksa kita segala rupa kudu uji digital ya dalam berikut digital, segala rupa digital termasuk yang namanya kampanye juga. Jadi silahkan adaptasi baru, hindari potensi, karena potensi COVID-19 dua berkerumun dan Pak Adi Jigo itu meruncrat alias droplet bahasa Inggris ya. Kalau dua itu bisa dihindari ya, Pak Polisi, Pak TNI, itu insya Allah ya. Karena COVID itu senang pada kerumunan dan jarak dekat. Aya 8 daerah di Jabar anu ngalakonan pilkada kalawan Walatra tahun 2020 teh, nyaeta Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur jeung Kota Depok. Budi Hartati, Bandung TV.